Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Buat kalian yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Pada video kali ini, saya ingin ngebuka bagian dalam atau bagian mesin dari iCom IC25 Alpha. Nanti sekaligus saya juga kalau memungkinkan mau ngejas bagian power RF-nya agar pada tahapan low powernya sesuai yang kita kehendaki, begitupun high-nya. Untuk high-nya, iCom 25 Alpha ini memiliki watt sebesar 25 watt, sedangkan untuk high-nya untuk low-nya sekitar 1 watt, itu default pabriknya. Nah, yang low-nya akan saya turunkan karena sekarang low-nya di set di 15 watt, akan saya turunkan menjadi 10 watt nanti ya. Seperti ini tampilannya teman-teman, terbuat dari logam metal ya. Karena kalau di rig zaman dulu itu terbuat dari besi plat, tidak seperti rig sekarang terbuat dari plastik ya, sebagian besar plastik. Kalau ini hampir semuanya terdiri dari besi. Oke. Untuk IC25 Alpha ternyata ada dua buah muka mesin teman-teman ya, bagian atas dan bagian bawahnya. Oke, saya akan rubah dulu, saya akan buka dulu bagian atasnya seperti apa. Ini sudah saya buka mood-moodnya. Oke, seperti ini bagian dalam dari mesin iCom 25 Alpha. Tidak banyak yang harus saya jelaskan di bagian komponen karena memang saya kurang mengerti. Saya hanya mengerti bagian ini aja teman-teman nih. Nah, ini bagian trimmer ini gunanya untuk kecepatan scan ya. Jadi scannya itu perputaran angkanya bisa diatur cepat apa lambatnya sama trimmer ini. Oke. Yang kedua, trimmer bagian belakang. Ini gunanya kalau kita nyeken sesuatu ya, nyeken frekuensi, terus ada yang bicara, kan kita stop tuh. Nah, dari stop sampai scan lagi itu kan ada hitungan beberapa detik. Nah, ini yang ininya, apa trimmernya. Pas begitu kita menemukan frekuensi yang dipergunakan, kita stop beberapa detik sebelum scan kembali. Nah, ini ya, yang ini. Yang lainnya saya kurang paham teman-teman ya. Kurang paham, gak apa-apa lah, ini hanya sekedar memberitahu ya bagian depan seperti ini. Kita lihat bagian belakangnya. Ini tampak depan. Dan kita balik, inilah tampak belakangnya. Oke, tampak belakang seperti ini. Untuk bagian belakangnya sama, saya pun nggak bisa menerangkan dengan lebih detail ya. Saya hanya menunjukkan bagian mana yang berfungsi untuk menurunkan power ya, untuk high-nya berapa watt, untuk low-nya berapa watt. Jadi perhatikan trimmer ini, nah trimmer ini untuk menurunkan high, ini untuk menurunkan low, dan satu lagi ini untuk RF meter ya, jarum indikator di depan. Jadi tiga buah trimmer ini berfungsi untuk menurunkan tegangan RF dan satu lagi menurunkan bar sinyal di depan ya. Sedangkan yang lain-lainnya ini apa, saya nggak bisa terangin lebih jauh. Yang pasti ini adalah apa ya, bagian helical safety filter di sini, di dalamnya juga ya. Di sini juga ada offset kristal, di sini ada terus ini bagian apa ya, tripper out trimmer ini nih. Di sini ada di tripper out trimmer di sini di bawah. Nah, ini kelihatan nggak? Dan ini bagian failnya ada di sini. Begitu kompleks teman-teman ya. Sampai saya juga pusing ini ngelihatnya. Ini keramik nih, keramik. Nah, ini keramik nih. Ini keramiknya. Dan ini adalah IC untuk audio di sini nih. Nah, di bawah kelihatan ya IC audio di sini. Oke, sekarang saya akan coba memutar bagian ini teman-teman ya, sambil dinyalakan radionya, apakah RF-nya sesuai yang seperti saya kehendaki. Saya akan menurunkan power low-nya dari tadinya 15 watt menjadi 10 watt. Oke.
Oke, saya sekarang akan coba ya. Saya bersama gadis cantik saya. Hai. Iya. Karena susah ya. Karena susah saya akan memijit PTT juga bersama dengan memutar bagian trimmer. Jadi bagian teman yang saya putar ini yang ini belakang teman-teman ya. Yang ini. Ini untuk low-nya, ini untuk high-nya, dan ini untuk untuk kepekaan bar sinyal ya. Oke, saya akan coba dulu rubah bagian low. Oke, Kak pijit Kak. Oke, pijit terus saya putar. Kelihatan enggak? Turun kan? Tuh, saya kasih 10 aja. Saya coba ditaikin lagi, saya turun ke 10. Oke, untuk low-nya saya kasih 10 watt aja di tegangan 113,3. Lepasin Kak. Coba lagi. Oke, saya lihat kalibrasinya, lepasin dulu Kak. Tuh, pijit. Watt ya, SWR-nya bagus. Saya coba turunin aja lagi ya teman-teman ya, jangan 10 watt. Saya akan coba di 9 watt aja. Oke, di 8 watt aja untuk low-nya. Lepasin Kak. Untuk high-nya, coba pijat lagi Kak. Sebentar, lepasin. Untuk high-nya, pijit. Sekitar 20 watt. Oke, high-nya cukup lah. Udah Kak, cukup Kak. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Untuk merubah watt-nya, ini adalah untuk low, ini untuk high, dan ini untuk bar sinyal masuk. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.